ada yang mateng nih kayak jatuh nih atau dipetik sama si Ami. Main makan aja sih bapak. Orang gue bilang enggak enak. Emang ini bukan diambil buah? Daun ya? CMX nih. CMX. Cecep Sofian. Ini buahnya. Jelasin dong. Enggak seru dong kalau enggak dijelasin. Mumpung kita di Spekta Farm, bongkar habis. Apa nih pak? Ini CMX nih dari Cecep Sofian. Halo Cecep, lagi diliput nih memang alo. Namanya Pak Cecep yang bawa ini ya, yang bikin ya, jadi ya. Iya. Yeah, CMX. Tapi nama dari awalnya emang CMX. Ya gue nggak tahu. Oh. Gue nggak tahu. Ya ini. Apa nih kelebihannya nih pak? Ini daunnya buat masak di luar. Coba aja anda petik terus remeskan, aromanya beda. Gitu ya. Oh iya benar. Oh iya wangi. Kasian. Gak apa-apa orang banyak kok. Di keluar sini. Kita udah destilasi ini, wangi. Ntar minyak wanginya. Ini ada buah. Bau wangi. Iya, iya. Wangi. Beda lah, ini lo petik pohon ini. Min, enggak min. Bukan, wangi. Bukan min. Nanti ada minyak wanginya, gue udah destilasi. Ini hampir mirip-mirip kayu putih gitu. Enggak lah, enggak ada miripnya ini alpukat dah. Ya. Yang disama-samain. Yoi. Galak bener. Enggak, kadang orang mirip ini, tapi begitu disamain beda. Ya udah, ini pokoknya wangi alpukat daun ini, CMX gitu. That's it, udah. Enak kok wanginya. Tujuannya Pak Haji, untuk apa nih? Daun. Iya daun di destilasi minyak wanginya enak, nanti ada deh kalau masih ada tuh, kan kemarin kita ngedestilasi. Ini buah pertama pak? Buah pertama di Indo ya. Weh. Aslinya dari mana ini? Cecep katanya bawa dari Meksiko, dan di Meksiko nih dijadiin itu apa top itu ya, buat topping. Jadi kalau rasanya masakan atau ya? Apa gitu di kayak itu loh, sweet basil. Sweet basil kan topping tuh ya. Tapi bisa dimakan juga. Oh ya bisa, ya, topping kan bisa dimakan. Oh, iya. Diiris tipis-tipis, yo, iya. Apalah, iya, kecil-kecil iya. Gitu. Kemarin waktu ada DT ya, Durian Traveler ngeliput kan kita apa bikin itu ya, kayak salad ya. Kayak gitu, di atasnya diirisin daun ini. Tau, terus dimakan, taste-nya beda. Atau bikin lasanya tuh kan, masih anget-anget, tabur. Wow, cus. Keto. Ini buah pertama ya. Di Indonesia, ini buahnya ya. Kulit tipis ini kategori. Oh kulit tipis ya. Tipis. Jadi nanti bapak kalau mengebunkan enggak ya? Ini? Oh enggak, ini enggak. Ini cuman koleksi ya. Iya. Yeah. MX. Tapi happy ya pak Zeki itu udah sampai ini berbuah gitu. Lain ya pak kalau udah sampai berbuah tuh ya pak. Ceritanya lain. Gitu. Nih buahnya nih dari deket ya bisa nih muter sini juga ada nih yang di bawah. Ini kayaknya kulit tipis ya Pak Gia? Ya memang bukan kayaknya Pak, memang kulit tipis. Oke. Jadi baru ini ya Pak di Indonesia atau Pak Cecep kebunin sendiri? Gak ada yang ngebunin CMX lah, orang yang punya beberapa orang dan Oh bukan ngebunin lah ya Pak, maksudnya nanem lah. Oh nanem iya kalau ya. Nanem cuma 3 orang di Indo. Pak Cecep sama Bapak. Nama ada Pak apa? Pak Aep apa kalau enggak salah. Oke. Ya sumbernya sama dari Pak Cecep. Pak Cecep. Tapi daunnya is okay lah. Enak kok. Di kalau Anda baca katalog 80 lembar itu $5. Oh iya, Bapak pernah cerita itu di video kita pertama tuh. Iya, wangi. Kaget saya juga tadi. Ih, enak wanginya. Oke. Okay. Good, thank you teman-teman. Ini short video aja dari kebunnya Pak Zeki Spekta Farm Ciapus Bogor. Keep growing, don't talk. Itu simbolnya sekarang Pak. Aja, ya. Jangan takut gitu ya Pak. Yo. Ini apa Pak?
Apozila. Apozila. Kolonel, kolonel. Gue nama ini kolonel. Oh gitu. Garis miring Apozila, aslinya Apozila. Asli Apozila. Karena yang bawa kolonel ke Indonesia temen gue. Apozila itu dari? Kita bibitnya dari Johannesburg. Oh. Langsung Johannesburg. Afrika ya. Afrika Selatan. Afrika Selatan. Apozila. Besarnya seperti apa, Pak? Lihat di Apozila. Itu. Lihat di apa? Medsos. Google ya. Sampai 2 kiloan. Oh. Kulit kulit keras. Waktu enggak? Saya waktu saya makan, pertama tuh kurang enak. Enggak tahu buah kedua. Kalau ternyata enggak enak juga, ya saya kurangin populasi. Kok agak banyak di sini? Apanya? Bapak nanamnya agak banyak? Enggak banyak, 10 sampai 15 tangkal. Oh. Tapi kalau memang enggak enak juga, dia di, lagi. Ya, iya ditemperit lagi. Ini disisain sebagai koleksi aja. Oke, oke. Jadi, kita fair aja lah, yang gitu-gitu logis ya, daripada lu ngabisin duit buat beli pupuk tapi hasilnya enggak ada. Iya, benar. Apozila. Coba cari di Singapura ya kalau nanti. Enggak ada. Enggak ada Singapura, enggak ada. Kalau kau sih ada. Begitu. Nih, baiklah. Nih cakep nih. Berarti banyak banget koleksinya Pak Haji ya. Ini lem khas nih, pohon segede gitu buahnya satu. Cakep di pohon ya, Pak, tapi buahnya enggak ada ya? Iya. Ini buahnya nih. Cakep buahnya, belum gua panen. Cakep tuh gede tuh. Ulah tuh. Lem khas. Iya. Ini keluarga khas. Oh, khas family ya. Lihat buahnya gede kan? Maaf ya, disuruh pakai payung ya. Lihat tuh. Waduh itu. Gua bilang nih rekor khas terbesar nih di dunia. Gua bilang. Iyalah, untuk saudaranya khas gede lah dia itu. Gede loh daripada. Jangan gituin aja nanti jatuh. Daripada surprise. Jangan ya, nanti jatuh ya. Jangan ah. Nah. Ini kalau gue posting heboh, kalau gue timbang gue posting. Lem khas. Udah itu ukurannya. Iyalah, untuk keluarga khas segede. Cuman orang mikir mau nanam ini pohon segede gini buahnya atuh. Di sono ada sih 9 biji segede. Ya, itu dia ya Pak, productivity-nya gak ketemu ya Pak. Yo. Pupuknya doang yang banyak ya Pak. Yo. Cuman kalau untuk rujukan tempat Bapak lah ya, paling banyak itu ya Pak, fasilitas ya Pak. Iya. Yeah. Banyak, banyak. Kitanya aja yang kurang nyambung. Oh gitu. Waktu itu. Bro nih. Ya, yeah, thank you Pak. You're welcome.